Assalamualaikum, selamat malam dulur. Ini baik angsa bebek peking kita sehat-sehat ini di waktu malam. Sekarang jam 1 malam ya. Sehat-sehat, enggak numpuk. Kita makanya pemanas, cuman pemanas lampu itu ada 1, 2, 3, 4, 11, 1, 2, 3, 4, berarti ada 8 lampu ya. Dikasih 8 lampu. Alhamdulillah enggak numpuk juga sih bebeknya. Si bebek ini kita kasih makan rumput, ini batangnya. Tadi saya kasih makan rumput ya, rumput liar. Ada yang tidur tapi nggak numpuk, nggak apa-apa itu. Sana itu tidur tapi nggak numpuk. Ini kandang breedingnya paling ini ukuran 4x8 ya, ini diisi 1.500 ekor. Alhamdulillah semua sehat-sehat. Airnya minum juga pakai air mentah, udah nggak ada pakai air masak di sini, jadi semua air mentah. Ini ngambilin batang rumput, batang kayu bekas kasih makan rumput ya. Tuh ada yang numpuk tuh, bangun. Oi, ini bebek ini kalau numpuk pada gigitin temennya, jadi temennya kayak gini basah-basah, lihat punggungnya tuh basah. Bukan ngasih makan kamu, malah datang semua ini. Delapan lampu bisa menghasilkan suhu tuh 35 derajat nih. Tapi ntar kalau bentar lagi saya buka itu plastiknya biar nggak berapa panas ya. Terlalu panas enggak bagus, kurang panas juga numpuk, biasa tidurnya numpuk. Jadi dikasih ini, yang ngutipin ini, ranting-ranting rumput ini ya. Jadi kalau seusia ini kan, ini masih umurnya 9 hari ya. Jadi ngasihnya rumput tuh dia cariin rumput yang daunnya lunak, daunnya lembut. Yang rumput yang keras. Tuh, habis ini. Kalau ada sayur kayak bayam apa itu bagus tuh. Pokoknya sayur mayur itu bagus dikasih. Kalau rumput gajah ini belum dikasih, soalnya masih ini sih masih kecil. Udah dilepasin. Lihat, direbut masih. Batangnya pun direbut udah. Minta. Belum pelan. Dikirain mau dikasih makan ya. Keluar dulu. Panas. Ini airnya minum pakai air biasa ya, air mentah. Ya udah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.